7 tanda saat depresi menyerangmu secara diam-diam. Depresi bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Depresi bahkan dikatakan bisa memicu serangan jantung atau stroke. Sebelum terlambat, kenali tanda depresi berikut ini. Marah dan mudah tersinggung. Kamu sering merasa gelisah atau tertekan karena suatu hal? Jika kamu termasuk orang yang mudah tersinggung atau marah, mungkin kamu perlu bantuan psikiater untuk mengendalikan emosi. Sering mengkritik diri sendiri. Bagi orang-orang yang mengalami depresi, mereka seperti memiliki kemampuan untuk memandang diri sendiri lewat cara yang negatif. Keputusasaan. Salah satu gejala terburuk dari depresi adalah perasaan putus asa, kata konselor Jim W. Finnick. Merasa putus asa bahkan membuat beberapa orang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Kehilangan tujuan hidup. Orang yang mengalami depresi akan kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya mereka sukai. Itu akan membuat mereka semakin terpuruk dan terisolasi. Perubahan berat badan. Ketika depresi, kebanyakan orang akan kehilangan minat mereka pada makanan. Sebaliknya, beberapa malah tidak dapat mengendalikan nafsu makan mereka. Perubahan pada kebiasaan tidur. Sekitar 3/4 dari orang yang depresi menderita insomnia. Mereka mengalami kesulitan untuk tidur dan seringkali tidur larut malam. Kelelahan. Depresi bisa membuat orang merasa tidak bersemangat dan kekurangan energi. Terlebih lagi, kualitas tidur yang buruk dapat memperburuk rasa kelelahan itu. Itulah beberapa tanda saat depresi menyerang tubuh. Apakah kamu mengalami salah satu di antaranya? Jika ya, segera cari bantuan untuk mengobati depresimu. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.